Ini berkaitan padahal suaminya punya usaha, ya mungkin usahanya cukup besar juga ini. Ya kalau sawit, namanya kan besar, besar pendapatannya. Sedangkan istri juga ikut bekerja, mungkin kerja di kantoran dan seterusnya. Sang suami banyak waktu di rumah. Akhirnya sang istri sering menyuruh-nyuruh suami. Beli inilah, beli itu, nanti masa ini, masa itu. Ah, ini gimana? Sampai tadi cuci baju ya? Benar, cuci baju. Kalau setrika, nyapu rumah. Ini gimana, Ustaz? Iya, jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk menggambarkan itu. Dan saya kira terbalik poin. Kan gitu kira-kira ya. Ini macam udah dunia terbalik. Gitu kan? Dunia terbalik. Ini biasa di sinetron sih. Iya, di sinetron dunia terbalik ya. Jadi begini, pada hakikatnya si istri itu kan ngurusi dalam negeri. Ya, itu bahasa mungkin lebih ininya gitu kan. Artinya dalam rumah tangga dia yang paling tahu. Ngurusi tata ruang, tata boga, segala macam gitu kan. Tempat tidur, rumah, kamar mandi, piring, segala macam dia di rumah itu. Suami tentu urusan luar negeri gitu kira-kira ya. Artinya ya nafkah segala macam itu pada asalnya. Dan memang yang wajib mencari nafkah itu bukan istri kan. Yang wajib mencari nafkah itu adalah suami. Selama suami itu memang punya kemampuan. Tadi si istri kerja. Kerjanya si istri jadi bidan, jadi perawat, jadi polisi, jadi apa. Kalau kita melihat dari kacamata syariat, ini ada pelanggarannya. Banyak pelanggarannya. Jadi bidan dia. Apakah di situ ikhtilat apa tidak? Di tempat kerjanya, bercampur baur laki-laki dan perempuan. Yang kedua, apakah dia pergi tidak menggunakan minyak wangi apa tidak dia? Biasanya kalau bidan wangi kan? Nggak ada bidan yang sekira kebanyakannya. Yang masih muda-muda itu wangi. Sehingga itu juga menjadi pengaruh bagi pasien yang berobat gitu. Makin semangat. Makin semangat. Dan minyak wangi sendiri kalau dicium orang itu penzina kata Nabi. Udah kena dua itu. Ikhtilatnya, wangi-wanginya. Kemudian bagaimana pakaiannya? Pakaian bidan ada rupanya yang pakaian yang syar'i. Satu dua. Mungkin ada lah ya. Ada, yang nggak usah kita pakai nikop, nggak usah pakai cadar maksud kita. Yang longgar lah pakai. Yang longgar kemudian jilbabnya itu menutupi, mohon maaf ya, duburnya. Pinggulnya. Pinggulnya. Biasanya kan bidan di mana dia? Nggak nutup kan? Cuman di bawah bahu sedikit aja. Benar. Gitu kan. Dan maksud saya ini pelanggaran-pelanggaran udah banyak nih. Kita belum lagi cerita yang lain. Benar. Belum lagi kita cerita mendidik anak bagaimana. Ya bagaimana suami. Suami ini kan bayi besar yang semestinya diperhatikan dengan baik. Kan itu. Jadi ini dari sisi pekerjaan juga bermasalah. Baik, yang berikutnya kita pindah ke tadi. Suami kalau sudah punya pekerjaan, kenapa memerdahkan diri juga mau mengurusi yang kayak gituan? Kenapa nggak disuruh aja buat pembantu umpamanya di situ? Masa suami lagi yang nyuci baju dia, ya kan enggak, yang betul aja lah. Walaupun memang pakai mesin cuci saya. Tapi kan yang bener aja lah. Kecuali jadi suami, soal lain ya. Suami umpamanya qadarullah, ya dalam tanda petik mungkin pendidikannya juga enggak ada mungkin gitu kan. Kemudian juga ya dalam tanda petik ya tidak punya keterampilan apapun gitu kan. Dia di rumah. Si istri cari nafkah itu mungkin masih bisa kita toleransi lah. Tapi ini tadi kan suami juga punya pengusaha besar juga gitu kan. Iya, ada usaha-usaha. Sawit lah, toko lah, segala macam. Ini kan bukan orang-orang dari sisi duniawinya ya. Gitu kan. Jadi kenapa juga nggak dibuat pembantu lah kalau untuk mengatasi baju-baju segala macam tadi. Berapalah gitu ya. Berapalah kan gitu dengan gaji istri yang tadi mentereng dan suami juga pemasukannya besar-besar tadi itu kan. Jadi maksud saya perlu juga dijaga martabat dan harkat suami. Siapa lagi yang menghargai harkat martabat dan suami kalau bukan si istri yang di rumah. Nah kan begitu. Kita khawatirnya ketika sang istri nggak menghargai sang suami, anak-anak juga ikut seperti itu. Itu yang saya takutkan, yang saya takutkan juga. Ini kan artinya pembelajaran loh. Anak-anak kan melihat gitu. Benar. Jadi anak-anak nanti ada yang perempuan jadi punya suami digituinya, nanti malahan kalau suaminya dapat yang nggak bagus ditamparnya. Kan ini bermasalah gitu. Memberikan pendidikan mungkin secara tidak langsung kan. Benar. Jadi maksud saya bahwa kalau begini keadaannya, lebih baik suami bilang, saya udah punya pekerjaan. Insya Allah saya cukup untuk membayar nafkah kita. Kamu berhenti aja bekerja. Fokus di rumah. Itu baru. Jamajidat. Sayang katanya. Berapa lah kalau kita katakan, kalau dia jujur-jujur aja kerja di PNS, berapa lah? Bulanan dia. Belum lagi dia ongkosnya pulang balik segala macam kan. Apalagi belum lagi pelanggaran-pelanggaran tadi. Kalau dia jujur ya. Saya kira nggak besar-besar banget kalau gaji PNS itu. Nggak sampai puluhan juta. Nggak juga. Golongan berapa rupanya dia? Kan gitu. Dia kan gaji PNS itu kan nggak bisa dibesarkan sembarangan kan. Aturannya ada. Benar.
Ya, kecuali mungkin ada bonus-bonus lain lah. Saya kira kalau dibandingkan dengan orang usaha mana lebih besar? Ya usaha. Mm-hmm. Sawit, kalau dia punya 100 hektar sekali keluar berapa? Benar. Nah, kan itu. Jadi maksud saya, kalau memang begitu, suami harus tegas, punya wibawa. Mm-hmm. Saya udah punya usaha, kamu cukup di rumah aja. Nah, ngapain lagi itu tadi kan nyari-nyari susah. Penyakit lah. Pelanggarannya terus tadi itu kan. Dari sisi pakaiannya, wangi-wanginya, ikhtilatnya. Benar. Dan segala macamnya. Demikian wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz.